Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bil-ittihad wal-i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du, qallahu ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya lisan kita tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada pesan dan wasiat yang paling berharga untuk hidup kita di dunia saat ini, melainkan pesan dan wasiat itu berisikan tentang ajakan serta peringatan agar kita senantiasa meningkatkan dan memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman dan takwa akan menjadi modal yang sangat-sangat berharga agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia, lebih-lebih kita berharap bahagia hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang beriman, yang mengaku bahwa kita adalah hamba Allah, maka sebagai orang yang beriman kita harus memiliki tujuan hidup. Tidak kurang kita harus memiliki dua tujuan hidup. Ada tujuan hidup jangka pendek, ada tujuan hidup jangka panjang. Tujuan hidup jangka pendek adalah tujuan hidup kebahagiaan hidup kita saat ini di dunia. Kesenangan, ketenangan, kenyamanan saat di dunia merupakan tujuan hidup jangka pendek. Namun jangan pernah kita lupakan, jangan kita terlena, kita fokus pada jangka hidup, tujuan hidup jangka pendek, lupa dengan tujuan hidup yang utama, yang kekal dan yang abadi, yaitu tujuan hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah umpamanya hidup kita di dunia belum sampai titik kebahagiaan, tidak masalah. Namun jangan sampai tujuan hidup yang utama di akhirat kita tidak bahagia. Maka ada doa yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, setiap hari kita baca doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita minta. Kita ingin hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia. Allah jauhi kita dari panasnya azab api neraka. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan dunia sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang utama, yaitu di akhirat kelak. Dunia kita jadikan alat untuk mencapai tujuan yang hakiki, yaitu kehidupan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau saat ini kita hidup di dunia terasa capek, lelah, letih, itu merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena memang di dunia ini tempatnya capek. Salat capek,
ibadah capek, puasa capek, ngaji capek, membaca Al-Quran capek, mencari nafkah untuk keluarga capek, mendidik anak capek. Memang tempatnya capek adalah di dunia. Tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, capeknya kita di dunia lalu kita dasari dan kita landaskan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau di dunia ini capek, sabar. Memang dunia tempatnya sabar, tempatnya capek. Salat hanya ada di dunia. Ngaji ada hanya ada di dunia, mencari nafkah hanya ada di dunia. Capeknya kita nanti akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah balas sampai diri kita puas atas balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat mengumpulkan amal, akhirat tempat menikmati amal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Capek, sabar, kita tahan. Seperti orang yang senang ketika detik-detik waktu gajian tiba. Sebagai kita, sebagai pegawai, sebagai pekerja, ketika gajian telah tiba, rasa capek sebulan kebelakang itu hilang. Kenapa? Gajian tiba. Begitupun nanti, capeknya di dunia akan hilang saat kita pulang. Saat kita pulang, capek di dunia itu hilang. Namun kita ingin pulang, kita pulang yang berkualitas. Banyak orang memikirkan bagaimana cara hidup enak, tapi banyak orang juga lupa bagaimana cara mati enak. Kita hanya menyiapkan bagaimana cara hidup enak, memenuhi kebutuhan hidup di dunia, tapi kita lupa bagaimana cara mati enak. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah punya nasihat, tiga nasihat dari Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena siapa tahu kebaikan yang kecil yang pernah kita lakukan, walaupun kebaikan itu kita remehkan, merupakan hal yang sepele, hal yang biasa, tapi siapa tahu kebaikan yang kecil itu mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk ke dalam surga bukan karena salat kita. Kita masuk surga bukan karena puasa kita. Kita masuk surga bukan karena zikir dan bacaan Quran kita, tapi kita dapat masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak zikirnya, tapi dilandaskan dengan keriaan, ingin dipuji oleh orang lain, hilang amal pahalanya. Tapi orang masuk surga siapa tahu karena amalan yang sepele, yang remeh. Dia lewat di tengah jalan ada sepotong duri, lalu dia singkirkan, berniat agar orang lain tidak terinjak duri tersebut. Kebaikannya dihargai oleh Allah, masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'malu ahabu ilallah adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu, terus-terusan dilakukan dalam hidupnya, daripada banyak cuma sekali. Ada orang seumur hidupnya membaca Al-Quran hanya sehari sekali dalam hidupnya, hanya sekali dalam hidupnya, lalu hatam. Tapi ada orang yang di dalam hidupnya dia baca sa'ain, sa'ain dalam setiap hari, kontinu dalam hidupnya. Jauh lebih baik daripada orang yang khatam sekali dalam sehari, tapi sudah tidak ngaji-ngaji lagi sampai wafatnya. Masih lebih baik orang yang mengaji, membaca Al-Quran sa'ain, sa'ain, atau seayat, seayat setiap harinya, tapi kontinu istiqomah dalam hidupnya. Jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang kedua kata Sayyidina Umar, jangan pernah kita meremehkan keburukan sekecil apapun. Karena siapa tahu keburukan yang kecil, yang kita anggap biasa, itu bisa mengundang murka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyepelekan dosa, banyak orang yang menyepelekan kemaksiatan. Ada orang soleh, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, rajin puasanya. Secara logika hitungan kita, orang soleh ini akan dihisab dengan hisab yang ringan. Tapi kenyataannya ketika dia sampai di hari hisab, dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya,
perbuatannya di dunia, dia dihisab dengan hisab yang cukup lama. Kenapa demikian? Hal sepele, remeh. Satu ketika orang soleh ini pernah diundang pesta di rumah seorang sahabatnya, disajikan makanan daging yang begitu lezatnya. Dia makan daging yang disediakan tersebut. Setelah makan, ada bagian dari daging yang dia makan terselip di giginya. Diakali dengan lidahnya tidak bisa, tidak keluar sisa daging yang dia makan yang terselip di giginya. Akhirnya karena tidak nyaman mulutnya, ada sisa daging yang terselip di giginya, dia pulang orang soleh ini. Belum sampai rumah, dia lihat ada pohon yang batangnya menjulur ke bawah. Dia ambil satu tangkai dari batang pohon tersebut, sepele, remeh, tanpa izin pemilik pohon tersebut. Gara-gara mengambil potong tangkai batang dari pohon tersebut, dia dihisab dengan hisab yang cukup lama. Kalau tangkai ranting pohon saja dihisab dengan hisab yang lama, bagaimana kalau ada orang yang sengaja menyerobot hak orang lain, mengambil hak orang lain, dihisab dengan hisab yang sangat lama. Jangan pernah kita meremehkan keburukan sekecil apapun. Apapun yang kita lakukan di dunia akan berdampak pada kehidupan kita di akhirat. Dan yang terakhir, jangan pernah kita meremehkan orang lain. Siapa tahu orang yang kita remehkan, mungkin orang itu dengan pakaian yang kusamnya, yang leceknya, yang kotornya, ternyata di balik itu orang tersebut memiliki doa yang mustajab, yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan orang lain. Itulah isi daripada khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mobil khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.